Netizen doakan Irjen Pol Umar Septono jadi Kapolri tahun 2019. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe A3N Channel supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Umar Septono merasa kaget saat ditanyakan sejumlah awak media terkait dukungan netizen yang mendoakan dirinya menjadi Kapolri tahun 2019. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, lantas Irjen Umar Septono sama sekali tidak mengamini doa netizen yang mendoakan dirinya menjadi Kapolri di tahun 2019. Justru hal yang tak terduga keluar dari mulut jenderal yang dikenal religius itu. Menurutnya doa netizen tersebut terlalu ketinggian. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dan tidak mempunyai ambisi menjadi orang nomor satu di lembaga kepolisian. Ia juga menjelaskan ke awak media bahwasannya ia termasuk polisi yang tidak punya cita-cita. Jenderal Umar Septono hanya ingin fokus pada amanah yang diberikan pimpinan kepadanya saat ini. Menurut Jenderal Umar, jika ada masyarakat yang menginginkannya jadi Kapolri, itu murni keinginan masyarakat bukan keinginannya. Irjen Pol Umar Septono menyelesaikan tugasnya sebagai Kapolda Sulawesi Selatan dalam waktu 14 bulan, lalu digantikan oleh Irjen Pol Hamidin yang sebelumnya sebagai perwira tinggi di Desus 88. Sebagai seorang polisi, Jenderal Umar Septono dikenal amanah dan juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selama menjadi orang nomor satu di jajaran kepolisian Sulawesi Selatan, sudah ratusan masjid yang ia kunjungi untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Seiring dengan tingginya dukungan masyarakat terhadap Irjen Pol Umar Septono untuk menjadi Kapolri di tahun 2019, lalu seberapa besar peluang Jenderal Umar Septono menjadi orang nomor satu di tubuh Polri tersebut? Tentunya untuk meraih kursi Kapolri di institusi kepolisian Republik Indonesia bukanlah perkara mudah. Selain dilihat dari prestasi dan juga rekam jejak yang cemerlang, faktor umur juga salah satu penentu nasib perwira tinggi dalam memperoleh jabatan strategis tersebut. Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang batas waktu masa jabatan anggota Polri, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa masa pensiun seorang perwira tinggi Polri hingga umur 58 tahun. Sementara Irjen Pol Septono saat ini sudah berumur 56 tahun. Ia lahir di Purbalingga, Jawa Tengah 13 September 1962. Ditambah lagi saat ini ia baru bisa meraih bintang 2 di pundak. Minimal untuk menjadi calon Kapolri sudah berpangkat Komisaris Jenderal Polisi atau sudah meraih bintang 3. Jika hal tersebut sudah ia dapatkan, maka kemungkinan besar peluang untuk menjadi calon Kapolri 2019 terbuka lebar. Masih adakah peluang Irjen Pol Umar Septono menjadi Kapolri di tahun 2019? Tentu keputusan tersebut menjadi hak prerogatif presiden terpilih yang akan datang.